Selamat datang di channel Layar Monitor. 3 hari yang lalu, saya baru aja membeli dompet yang bentuknya imut dan lebih kecil dibandingkan dompet pada umumnya. Dompetnya adalah ini dia, dompet tipis merek Digger. Dompet ini merupakan brand Cina, dan jika kita lihat sekilas, dompet ini terlihat mewah dengan balutan bahan kulit bertekstur timbul tapi tetap lembut di tangan. Dompet ini saya beli di salah satu toko online. Saya nggak tahu ini kulit asli atau sintetis, tetapi ya saya nggak terlalu mempentingkan itu, yang penting bahannya oke, ya saya beli. Tetapi sepertinya ini beneran kulit kok, teksturnya ini benar-benar lembut. Pada bagian luar terdapat logo Digger timbul. Menurut saya ini timbulnya agak tebal dan sedikit mengganggu. Kita harus sedikit beradaptasi, karena kalau kita misalnya asal-asalan letakin di kantong belakang saku celana, terus pas kita tarik bisa jadi kemungkinan nyangkut. Oke, kita lihat dalamnya. Di dalam sini terdapat 5 buah slot kartu dan 1 buah slot foto. Pada sisi kanan ini terdapat 4 slot kartu, yang menurut saya idealnya ini hanya cocok untuk 2 kartu yang bisa Anda letakkan, yaitu pada 2 sisi tengah ini. Sedangkan untuk pada sisi paling bawah, kartu akan tenggelam karena tidak ada penahan kartunya. Jika diletakkan pada bagian atas, kartu akan menutupi kartu yang ada di belakangnya dan akan membuat dompet tampak lebih tebal. Pada sisi kiri terdapat slot foto, namun karena saya nggak punya foto ukuran yang pas untuk dompet, jadi ya saya masukin kartu juga. Pada bagian tempat penyimpanan uang hanya ada 1 slot, dan bagi saya ini sudah cukup untuk saya yang membutuhkan kepraktisan. Hanya itu yang dapat saya review. Secara overall, saya puas dengan dompet ini. Bagi Anda yang ingin tahu harganya, dompet ini saya beli dengan harga Rp190.000. Emang sih nggak murah, termasuk kategori mahal. Tetapi setidaknya bagi Anda yang udah bosan dengan dompet model biasa yang tebal, bisa mencoba dompet tipis dan praktis yang satu ini. Untuk link pembeliannya bisa Anda lihat di deskripsi di bawah. Terima kasih udah menonton video ini. Mohon maaf, video ini hanya berupa tampilan foto karena saya belum punya peralatan kamera yang memadai. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan review-review barang keren lainnya. Sekian dari Rizal, saya pamit. Bye.